Aduh Bu. Ini foto dulu. Teman gelap gelap. Kamu tadi kenal nggak untuk selfie ini terus buntur ya kecil. Ini yang ibu dapat rental motor. Kemudian apa sih jenisnya? Ada bagaimana bisa kenal sama si dan pemilik motor? Apa hubungannya? Daripada kita bawa. Eh, lu pakai motor lu juga. Dari umum keluarga ya. Untuk kasator Honda Vario. Adapun kronologisnya adalah terjadi pada bulan Maret tahun 2023. Untuk tersangka di sini adalah seorang perempuan yang berinisial JH berumur 52 tahun yang beralamat di Jalan Akibalak. Adapun kronologisnya adalah pada bulan Maret 2023 pada pukul 5 sore bahwa pelaku meminjam sepeda motor seorang temannya untuk mengantar barang. Adapun setelah 2 minggu pelaku tidak mengembalikan motor milik korban tersebut dengan alasan motor tersebut selalu berada di tambak. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan bahwa motor tersebut telah digadaikan kepada seseorang dengan harga 4,5 juta rupiah. Adapun untuk kasus ini pelaku beralibi membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari sehingga dia menggadaikan motor milik korban tersebut. Adapun hubungan korban dengan pelaku adalah sebatas teman, ya, tidak ada hubungan kekeluargaan atau tidak ada hubungan kekerabatan yang lain, hanya sebatas teman. Pada saat itu pelaku meminjam motor untuk mengantar barang, setelah 2 minggu tidak ada, ternyata motor tersebut telah digadai. Di Jalan Akibalak pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pada pukul 5 pada pasal 372 KUHP dengan ancaman hukum. Digadaikan hari itu juga atau kadang dia gadaikan. Iya. Berarti tahun dari gadainya dia ngaku sendiri berarti kan. Berapa bulan? Kalau temannya kan warga mana? Korban sendiri alamatnya di kemarin ngelakang di mana? Ya, di mana rumahnya? Ya, di tinggalnya 4,5 juta. Dilaporkan tanggal berapa tadi? Dilaporkan bulan Maret 2023. Diamankan? Diamankan. Kita motor stop kah? Iya.